mancing di perguruan sini. Akibat terpleset saat memancing ikan, seorang bocah yang berusia 9 tahun tewas tenggelam di dam penampungan air di Desa Kamir Sewu, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur pada Senin siang. Menurut saksi mata, sebelumnya ada 3 anak yang memancing di dam tanpa ditemani orang dewasa. Setelah itu, kedua anak meminta bantuan kepada warga saat temannya jatuh ke dalam dam. Menurut polisi, korban tewas karena diduga tidak bisa berenang. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.